Okey kan? Assalamualaikum semua kan. Okay, video abang hari ni agak tak tahulah. Siapa tak ada tengok boleh skip. So kat tangan abang ni ada seekor anak rusa. Yang ni rusa abang dulu dia beranak. Atau anak dia pun abang tak buang. Habis simpan lepik air. So sekarang ni abang nak lembutkan dia. Lepas tu abang nak bagi apa orang kata? Untuk ular abang makan. Okay, yang ni mati eh. Yang ni dah mati beku kerah. Tengok. Ha, kerah. So, abang nak kena lembutkan dia. Abang nak kena rendai. So, abang nak bagi makan ular. Okay, kan. So, apa yang abang bagi tadi nampak? Dekat abang ni ada rusa. So, abang kena basuh sebab dia dah sejuk. Lama-lama dalam peti ais. Sebab binatang ni kalau sejuk-sejuk tak makan lah. Untuk ular lah. So, sekarang ni abang tak tahu nak pilih nak bagi kat yang mana satu. Sebab ada ular kat belakang abang ni, kemungkinan besar dia akan bertelur. Okey, so meh. Abang nak try bagi dekat ular yang hitam ni. Ular hitam ni dia nak bertelur ke nak saling kulit ah? Alamak, dia macam nak saling kulit ah, geng. Abang ada golden char. Oh, lah, nak saling kulit. Tak nampak. Ha, dia nak saling kulit kan. Kalau nak saling kulit. Tapi tak apa, apa pun abang try dulu. Okay, so ni ada ni. Apa? Baby rusa. Okay, gang. Nampak kalau sejuk kan dia susah lah untuk dia ni. Okay, tapi dia nak saling kulit. Dia tak mahu. Okay, so kita tukar dekat ular lain. Kita tutup dulu. Sebab dia nak saling kulit. Nak saling kulit memang dia tak makan lah. Okay, so kita main kat sini. Sini pun lah abang pun nak telur juga. Tempat ni agak kotor sikit sebab abang tak mau cuci. Sebab tak mau ganggu dia punya. Apa kata? Sebab dia nak telur pun nampak tak? Tak nampak eh. Oh, kaki. Sorry eh. Mana dia? Kepala dia mana? Wah, dia laju dulu. Okay eh. Okay, pun nampak eh. Dia sejuk kan? Dia sejuk. Okey, nampak eh? Kalau kita bagi benda yang mati, okay, dia tak mau kan? Dia sejuk. Okay, dia sejuk. Lagi. Saya kena tutup. Rusak. Rusak ni sejuk. Sebab dia memang sejuk. Tu kata ular ni. Kalau benda kita frozen, tapi tak tahulah sebab ada setengah yang pet lover lain yang mana bela ular, ada yang bagi yang frozen kan. Tapi abis suka bagi yang fresh-fresh, yang hidup-hidup. Tapi mandakan konten abis sekarang ni, abis tak mau tunjuk dah. Kalau boleh insyaAllah abis tak tunjuk dah. Untuk yang apa, haiwan-haiwan yang hidup-hidup kan. So abis dapatkan air panas, abis tinggal air panas sikit. Ya, air panas. Lagi dah panas-panas sikit ni. Ui, panas. Panas. Kita basuh sikit. Bagi dia suam-suam. Adik lah. Okay. Kita boleh ikut abang. Kita pergi tepi bagi dekat Lucy. Dekat ular putih abang. Jom kita main tengok. So, kita main tengok. Okay, apa nampak tu? Oi, kambing. Jangan. So, sekarang ni, abang nak umpan dia bagi dia main. Meh. Kesat nampak eh. Meh. Meh. Okay, kan? Dia beli. Allah, dia sejuk juga. Allah Akbar. Dia tak makan juga yang mati, kan? So, dia memang dia tak makan juga. Okay, Ustaz. Pelan-pelan. So, dia tak makan juga, kan? Sebab sejuk. Sebab sejuk. Jadi, kan? Jom. Habis. Terlepas pandang. Okay, so. Ustaz macam ni. Ustaz fokus dekat sikit. Okay, kan? Dia dah telan dah. So, anak rusa ni kecil, ya. Dia dah telan dah.
Siapa boleh perhati tu tu selagi dia sejuk ah. Ha? Sebab tak boleh kacau dia sebab haiwan tu sejuk takut dia luah balik. Ha, okey dah. Dia sejuk, dia sejuk. Okey, ustaz boleh fokus dekat, fokus dekat, fokus dekat, fokus dekat ustaz. Okey, nampak tu. Ha tu. Ha. Dia cari bahagian kepala kan. So benda ni ular ni dia akan makan daripada bahagian yang paling kecil sekali. Jadi, tadi apa kami tunggu pun lama, lebih kurang sejam untuk dia cari, untuk apa? Mbak Rusa ni sejuk dah berapa lama dalam peti ais ni? Mak lama. Tiang. Nampak? Allah Akbar. Tu. Nampak kaki-kaki rusa. Hari ni dia makan rusa. Okey, apa nampak tak? Okey, ustaz ke belakang sikit. Ustaz nampak tak? Ni. Ni apa nampak ni? Ni. Ni ustaz belakang sikit. Apa nampak ni? Yang ni pun dia macam nak jadi makanan je ni. Apa nampak? Ah, tu. Eh, tak boleh lah ni ular. Tahu tak tu? Ha tu. Ha, okey sikit lagi, sikit lagi, sikit lagi, sikit lagi. Okey. Kita bagi member abang ni pegang kamera. Kita tengok sampai sejuk. Oh, tu kan nampak dia vacuum, dia vacuum. Dia buat sistem vacuum. Habis terpaksa pegang si yatim ni. Dia sibuk. Dia bukan tahu apa dia ni. Okey guys. So, alhamdulillah. Settle. Untuk seekor anak rusak. Tu okey guys. Jom. Habis pun terpaksa kena keluar. Sebab apa? Sebab bila dia habis tu. Apa yang dia telan tu. Dia akan attack lagi. Sebab muk dia muk. Apa orang kata? Dalam keadaan dia ready nak makan. Jadi siapa-siapa yang melitah depan dia ni akan jadi habuan lah. Untuk ular ni, untuk ular bela ni yang hybrid ni, dia agresif pada waktu dia nak makan, tengah makan dan selepas dia makan. Kalau siapa melitah depan dia tu memang jadi habuan lah. And untuk kalau kalau abang nak main dia, abang tak bagi makan ataupun selepas dia makan tu lama tu baru abang handle dia. Okay guys, so harap video ni bermanfaat. Enjoy. Assalamualaikum.